Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai selepas berita Andy Lala kahwin dua, Sheila Amzah dikejarkan ke hospital. Tapi kelibat bapanya tiada di situ. Ha, apa cerita ni? Jom kita tengok. Okey, usai menjayakan konsert Sheila Amzah Journey to the Future Live Tour di Plenary Hall KLCC malam tadi, penyanyi popular Sheila Amzah dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Menerusi perkongsian di Instagram story, Sheila dan teman rapatnya Ubay, penyanyi itu difahamkan diserang asma dan mendapatkan rawatan nebulizer serta drip. Kata Sheila Amzah, gagal. Begitulah perkongsian Sheila ringkas berserta emoji menangis di Instagram dalam keadaan yang masih bersolek selepas tamat konsertnya. Begitupun individu yang paling istimewa pastilah Ubay yang setia menemani Sheila ketika menerima rawatan di katil hospital. Tulis Ubay pula, get well soon bersama satu lagi hantaran bersulam gambar hati dan lagu-lagu popular Sheila seperti Patah Seribu, Jatuh Hati, Kilau Asmara dan Masih Aku Cinta. Balas Sheila daripada hantaran Ubay, ya Allah sempat. Dan gempak masih cuba untuk mendapatkan respon dari Ubay dan Sheila dan dikabarkan tiada kelibat keluarga ataupun ayah Sheila Amzah iaitu Andy Lala semasa di hospital. Aha. Dan gempak masih cuba untuk menghubungi Ubay dan Sheila tapi masih tiada respon sehingga sekarang. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.